Halo, selamat pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat di review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wow Kakak Bunda, hari ini ada 4 tas ya, aku mau sel-sel ambiar aja untuk tas-tas ini ya Kakak Bunda ya. Aku mulai dari yang pertama Kakak Bunda, ini aku punya Miu Miu ya, aku ada Miu Miu ya. Ini lucu ya Kakak Bunda, ukurannya di 20 ya, 20 dikali 15 ya, 20 dikali 15. Ini bagus banget tuh, kulit-kulitannya juga lucu Kakak Bunda tuh ya, Miu Miu kulitannya kulitan asli loh Kakak Bunda, di depannya sudah emboss Miu Miu ya, sudah emboss Miu Miu ya. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih aman. Di bagian belakangnya dia lengkap dengan satu ruangan ya, lengkap dengan satu ruangan, masih cakep ya Kakak Bunda. Oke, aku lanjut Kakak Bunda, dia lengkap lagi dengan tali rantai ya, tali rantainya masih bersih, masih aman ya. Dipakainya modelnya seperti ini ya, dipakai looknya kurang lebih seperti ini ya Kakak Bunda, Miu Miu berwarna hitam ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya, kulit-kulitan luar semuanya masih cakep. Aku lanjut ke bagian dalam ya, bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berkancing ya, lengkap dengan satu ruang berkancing, kancingannya semua masih cakep ya. Bagian dalam Kakak Bunda lihat furingnya berwarna biru ya, berwarna biru. Di sini sudah ada satu pocket, ada embosan Miu Miu, zipernya sudah Miu Miu ya, masih bersih ya, kulitannya kulitan asli ya. Siapa yang mau Kakak Bunda, si Miu Miu ini cakep loh Kakak Bunda tuh, super mewah ya. Kalau ada yang mau aku kasih di 380 aja ya, Miu Miu loh Kakak Bunda, 380 loh ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, aku lanjut Kakak Bunda, ini aku punya Goyard ya. Aduh, ini pala manis loh Goyard, ini Goyard kecil ya, panjangnya 29, panjang 29, tingginya 20 ya, 29 dikali 20 ya tuh. Keren loh padahal ini tuh, cakep ya kalau dipakai. Warnanya navy tuh kalau dipakai gini. Ya, keren banget ini. Oke, tar. Dia tuh ada pocket. Ya, ada pocket. Nah. Kulit-kulitannya bagus nih Kakak Bunda ya, Goyard. Goyard, Goyard tuh ya. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki aman ya. Terus bagian dalam dia yang kulit loh, ini bagian dalamnya kulit ya, bagian dalamnya dia kulit, full kulit, masih bersih, masih aman ya, full kulit, masih bersih, masih aman. Lengkap dengan pocket, ada pocketnya ini Goyard ya. Di sini sudah ada tag-nya Goyard, made ini made in France ya, Goyard Paris, made ini made in France, Goyard Paris, made ini made in France, masih bersih ya tuh, dalamnya masih bersih banget ya. Nah Kakak Bunda, ini sayang banget minusnya cuman di bagian atas ya, bagian di top handle-nya ini kan kulit ya, jadi dia kikis Kakak Bunda, agak kikis-kikis sedikit ya tuh, tapi nggak yang kelihatan lah karena mungkin sering dipakai kan begini ya Kakak Bunda, terus dia kulitnya kikis ya tuh ya, minusnya itu doang. Tapi kalau aduh, kulit ini bagus banget ya Kakak Bunda ya. Kalau ada yang mau si Goyard Mini ini, made in-nya made in France ya, lengkap tadi pocketnya ya tuh, minusnya sedikit di bagian atasnya aja karena ini kikis ya, kulit kan kalau dipegang terus kan kikis Kakak Bunda ya. Aku kasih the best price ya, Goyard Mini secakep ini, made in-nya France, lengkap dengan pocket-pocketannya ya Kakak Bunda, kulitan semua bagian dalamnya kulit, bukan kanvas lagi ya Kakak Bunda. Aku kasih the best price ya. Aduh, biasanya kayak gini aku jual 800 loh ya, ini kusel ambiar Kakak Bunda harus gercep ya. Made in France Goyardnya aku kasih di 420, 420 karena kikis sedikit di bagian atas ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Oke,
Sebelum aku lanjut, kakak bunda ke tas berikutnya ya. Kakak bunda, siapa dari bunda-bunda yang belum order balsam? Yuk kakak bunda ya, kalau misalnya kakak bunda mau beli balsam ya untuk perawatan tas kulitnya, ini cakep banget kakak bunda ya. Selain dia untuk bisa membersihkan ya kakak bunda, dia juga bisa untuk melembabkan. Dan selain itu kakak bunda juga bisa untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Apalagi kalau misalnya tas-tasnya udah keseringan ditaruh di dalam lemari ya. Nah kan sayang ya kakak bunda nggak dirawat, padahal tasnya misalnya udah mahal, kita sayang banget sama tasnya, terus kita mau pakai taunya dia ngelotek gitu ya, terus hancur, kikis, sayang banget kakak bunda. Nah ini untuk proteksinya kakak bunda ya, dilapisin, diolesin ke seluruh permukaan kulit ya kakak bunda, dan ini lembab, super lembab kakak bunda ya, dipakai ke kulit pun aman ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda mau pakai gak usah takut ya, aku udah kalau nge-review berkali-kali aku taruh di tangan aku, lama-lama tangan aku kakak bunda yang lembut nih ya, bener-bener lembut ya, pori-porinya gak kelihatan karena setiap hari aku pun olesin ke kulit tangan aku ya, jadi aman banget, ini super aman. Kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, nanti kakak bunda chat ke admin ya, mau beli balsamnya aja, mangga silahkan kakak bunda, harga di 75 aja ya. Oke aku lanjut, aku lanjut ya kakak bunda ya. Ini ada ya tas Chanel ya kakak bunda, ini Chanel 22 ya, Chanel 22 ya. Panjangnya 39 ya, panjang 39, tinggi 33 ya. 39 kali 33. Tuh. Ya, Chanel 22. Ya, ini lagi musim nih kakak bunda si Chanel modelan begini tuh. Ya, Chanel. Cakep banget ya. Ukurannya lumayan ya kakak bunda. Jadi kalau misalnya kita barang bawaan kita banyak, pakai tas modelan tote-tote gini tuh lumayan lah. Kita hemat bawa-bawa tentengan ya. Jadi semua bisa masuk ke dalam satu tas ya. Oke. Okay? Ini kulitannya masih bagus banget kakak bunda ya, kulitannya bagus ya, dia depannya sudah emboss Chanel ya, sudah emboss Chanel ya, terus bagian atasnya dia memang kerutan, nanti kalau misalnya makin banyak ya kakak bunda dia makin jatuh gini ya, jadi lebih natural kelihatannya ya. Oke untuk rantai, dia rantai mix dengan kulit ya, bentar ini ada logo Chanelnya ya, rantai mix dengan kulit. Oke untuk bagian depan kakak bunda, ini bagian samping, bagian belakang, bagian samping ya, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih aman ya, kaki, sudut-sudut semua masih aman, kulitannya masih cakep ya, rantai semuanya masih aman. Oke aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berkancing ya, lengkap dengan satu ruang berkancing. Oke furing-furing masih bersih ya, furing semua masih bersih. Di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berjiper. Di sini sudah ada tag-nya Chanel. Ya, sudah ada tag-nya Chanel. Ini pala keren loh. Ya, ini aku sel ambil aja lah kakak bunda ya. Kalau misalnya kakak bunda ada yang mau si Chanel ini tuh, mewah loh. Ya. Chanel 22 lagi musim ya. Masih bersih semua, sudah ada tag Chanel ya. Aku kasih di 480 ya. 480 aja untuk Chanel sebagus ini ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke yang terakhir, aku punya Celine kakak bunda, ini Celine bagus loh, warna merah ya, Celine berwarna merah, dia punya panjang 30 ya, kalau yang paling atas 30, sorry paling atas 28 ya, kalau yang pendeknya 23 ya, terus tingginya 2, tingginya 19 tuh lucu ya. Kalau ini kulit-kulit Saviano kakak bunda ya, kulitnya kulit-kulit Saviano tuh ya, lengkap dengan tali panjang, tali panjangnya dia sudah Celine bawaan ya, tali panjangnya Celine bawaan, Celine bisa di adjust ya, bisa di adjust. Oke bentar tuh ya, ini bisa di adjust, ih lucu banget warna merahnya ya, merah putih ya kakak bunda, bagus. Oke kita lihat ya kakak bunda, bagian depan sudah ada embosan Celine Paris ya, bagian depannya kulit-kulitan semua masih aman ya, tuh bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih aman ya. Di sini sudah emboss Celine Paris, Celine ya, top handle-nya juga dia pemakaian wajar ya. Oke kita lanjut ke bagian dalam ya, bagian dalam dia seperti ini ya, lengkap dengan satu ruang berkancing nih, masih aman kakak bunda. Kita lihat bagian dalamnya lengkap dengan satu ruang berjiper, jipernya masih cakep. Bagian dalamnya dia suede ya, suede tebal tuh, masih bersih banget.
tagnya di sini sudah made in Italy ya, sudah tag made in Italy, kelihatan nggak ya? Tuh, made in Italy, kakak bunda, made in Italy, lengkap dengan number seri, number serinya kulit ya, lengkap dengan number seri nih, ada number serinya, ya, made in Italy, number seri lengkap di bagian dalam, ya, tali panjang bawaan, ini minusnya sedikit aja padahal ya, ini dia crack di bagian sininya ya, mungkin ini pemakaian juga, pemakaian wajar aja. Ya, crack aja kakak bunda. Ini masih aman sih, nggak kelihatan ya. Oke, siapa yang mau kakak bunda? Ini Selin, cakep banget. Made ini made in tali. Tali panjangnya bawaan ya. Nomor seri lengkap, ku kasih harga terbaik aja ya untuk Selin sebagus ini. Kalau ada yang mau kakak bunda, aduh mewah ya. Ku kasih di 490 ya. 490 loh kakak bunda. Ini udah made in tali, tali panjang bawaan. Number seri lengkap ya, cuman minusnya sedikit aja di sini ya. Kering, nanti aku kasih balsam juga dia lembut lagi kok ya. Yang mau kakak bunda langsung screenshot ya, harganya di 490. Oke. Kakak bunda sebelum aku berakhir ya, kakak bunda nih. Masih ada balsam ya buat bunda-bunda yang mau ya kakak bunda untuk perawatan tas-tas kulitnya ya. Seperti yang tadi tuh kakak bunda diolesin aja ya supaya dia tidak kering kakak bunda. Selain itu juga untuk bisa membersihkan, melembabkan, anti rayap, anti jemur, anti bakteri. Ini bagus banget tuh lihat ya. Padet gitu kakak bunda balsamnya ya. Dioleskan sedikit demi sedikit ya. Tuh, pokoknya aman. Dipakai ke kulit pun aman, gak kenapa-kenapa kakak bunda. Aku setiap review olesin ke kulit aku, lama-lama kulit aku yang lembut tuh. Ya, glowing kulitnya. Ya kan? Kakak bunda lihat deh bedanya, ya. Lebih glowing yang selalu diolesin si balsam ini, ya. Kakak bunda kalau ada yang mau langsung chat aja nanti ke admin ya. Harganya 75.000 ya. Kegunaannya bisa 4 atau bahkan 5 bulan. Kakak bunda ini awet banget. Tipis-tipis aja waktunya, ya. Oke, terima kasih ya kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Terima kasih, selamat pagi. Dadah.